Oke teman-teman, oke teman-teman, oke teman-teman, oke man. Halo teman-teman, balik sama gue Low Place. Dan di sini gue main speed drifter lagi dan apa ya? Gue mau ngomong apa nggak tahu. Kita jadi di sini ada yang baru. Gue ada beli mobil baru teman-teman. White Phantom. Kenapa gue beli ini? Karena pas gue lihat statistiknya tuh tabrakan drift itu seimbang teman-teman. Jadi emang ini mobil ini agak berat, gak licin ya bisa bilang. Tapi modelnya itu kelihatannya licin ya teman-teman. Kalian lihat tuh, kelihatannya licin gitu kan, kayak mobil sport, kayak yang lainnya kayak K24 yang pendek, Chen Comet. Tapi yang ini yang gue heran pas belok, ya ampun berat banget dah. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan langsung coba mobil baru ya. Sebenarnya udah gue coba sih. Nah, di sini modnya gue belum max yang pasti ya. Ini mod gue masih ini. Jadi kalau kalian mau niru, boleh aja tiru. Padahal gembel. Di sini gue main sendiri doang ya, nggak ada temen. Jadi sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar dapat notifikasi video selanjutnya. 500 subscriber gue bakalan ngadain giveaway. Oke, mantap. Dan juga ini apa lagi? Dan ini speed pass nih. Nih, speed pass ini katanya kan mau ganti tuh tanggal 9/6/2019. Tapi udah tanggal 9, udah tanggal 2 berapa teman-teman? Tanggal 29. Tanggal 9 gitu kan. Tapi malah belum ganti. Ini gue enggak tahu kenapa ya. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya, enggak usah banyak basa-basi ya. Kalau kita mulai solo aja. Kita langsung mulai aja ya. Subscribe dulu ya, teman-teman, biar asik gue. Nih. Oh. Nyalon kita MW1124 Mitao Ngocodung Kimiu dan Sang Pro. Ini kayaknya orang-orang mana aja dah, enggak tahu. Asik gue. Oke, ini Razor berapa orang nih? Ini mobilnya kayaknya beda-beda semua ya. Wah, Iron Wolf gile. Gue tadi pengen beli Iron Wolf, cuman kekurangan gitu kan. Jadi White Phantom aja udah cukup mungkin ya. Walaupun gak ada karakteristiknya, ini ada Shadow Strike. Oke, ada Razor juga nih. Kita langsung aja ya. Perfect. Wih, nge-frame drop. Wih, awas coy. Wih, dasar kamu Iron Wolf. Aku masih noob teman-teman. Gak bisa advent drip. Waduh ya. Ada. Hancur banget ya. Sorry banget. Gue masih noob teman-teman. Waduh. Tuh berat banget ini mobil asli loh. Sorry banget teman-teman. Ini mobilnya berat banget ya. Waduh ya. Oke, kita dapet CWW, gak apa-apa, bagus. Kalian bisa lihat atau bisa merasakan gak video yang bisa dirasakan. Ini yang berat banget, asli. Gaduh juga nih anak gua. Gak bisa, boys. Yang depan ini susah juga dibalap. Wanjay. Oke, kita dapat snap drift. Lumayan. Mantap. Wait. Alah. Kok WCW gitu kan? Pencet, power off kepencet. Ini mobil berat kah? Berat sekali. Aduh. Aduh, enggak pernah bener deh. Anjay lah. Namanya mobil baru gitu. Tapi sebenarnya kalau jago ya mobil baru ya bisa aja sih. Parah dah. Oke, kita lihat sini. Sama aja sih. Kok mereka dia yang lebih cepat ya? Ini kayaknya ada sebuah keanehan. Kita pakai WCW ya. Kita kejar dulu nih si Mitao. Mitao ini. Oh, dia nabrak kesempatan langsung aja. Langsung aja, nggak pakai lama gitu kan. Set. Langsung aja kita ambil nitro. Wah, gila ya, berat. Cepet banget ya. Oke, teman-teman. Oke, mantap.
Jadi mungkin video segini dari gue, semoga menghibur dan mendapatkan info-info yang gak penting apalah itu. Dan don't forget to subscribe and goodbye.